Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini kami bersama anak-anak PPA, anak-anak Pondok Pesantren Agron Nurul Islam, kawasan kaum berdaya yang ada di Desa Tanjung Banun, Sembulang, Kota Batam, Kepulauan Riau, di mana tempat praktek para santri PPA untuk praktek keagroan, praktek daripada pertanian atau perkebunan yang ada di area PPA, sudah siap pagi ini untuk panen kangkung. Nah, kebetulan proses penanaman alhamdulillah diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih ada faktor sedikit di mana kurangnya air karena musim yang sangat panas, ada hujan sehingga adanya faktor kekurangan air. Cara untuk penyiramannya pun belum begitu stabil sehingga tumbuhnya tidak begitu sama. Nah, yang di sebelah sana ada kangkung yang agak tinggi, kemudian yang sebelah sini ada yang pendek, tidak begitu besar, sehingga yang di sebelah sini tidak begitu siap, masih belum siap untuk dipanen. Sedangkan kangkung yang sebelah sini sudah siap untuk dipanen. Belum siap dipanen sebab masih kecil-kecil ya, masih kecil-kecil, padahal adanya penanaman ini sama ketika menebarkan daripada benih-benih kangkung ini sama, cuman adanya perkembangan atau pertumbuhan proses pertumbuhannya tidak begitu stabil, tidak sama. Yang sebelah sana terbilang sudah cukup lumayan, sudah siap untuk dipanen, sedangkan yang sebelah sini masih belum siap untuk dipanen. Faktor adanya kekurangan air. Anak-anak, cara untuk menyiramnya tidak begitu merata, sehingga prosesnya lambat. Dia masih yang nomor 4 ini juga belum siap untuk dipanen. Insya Allah sekitar 15 hari atau 10 harian ini sudah siap dipanen. Adapun yang bedengan yang nomor 5 dan nomor 6, bedengan yang nomor 5 dan nomor 6 ini 1 minggu sudah tumbuh. Adapun lahan yang agak sebelahnya, insya Allah kita akan tanam cabai, sudah siap daripada politiknya. Kemudian untuk pagi ini kami bersama anak-anak PPA masih jam 7 pagi. Program daripada keagroannya sebenarnya jam 8, tetapi kami lanjutkan program keagroannya karena ada menanam singkong. Ini singkong buah, insya Allah akan kami tanam di pinggir-pinggir daripada area yang ada di kolam, kemudian yang ada di area praktek pertanian atau perkebunan untuk anak-anak. Terima kasih.
atas dukungan doanya. Semoga panen ini mendapatkan keuntungan sehingga keuntungannya bisa dialokasikan ke PPA dan bisa menjadi suatu kebutuhan sehari-hari. Tentunya bisa meringankan pihak dapur untuk makannya anak-anak. Terima kasih dukungannya, khususnya untuk para donatur, para sahabat-sahabat FB, para sahabat-sahabat yang di luar yang selalu menonton, mengikuti acara kami. Nah, terima kasih dukungannya dan terima kasih atas doanya. Semoga panen hari ini mendapatkan keberkahan dan tentunya mendapatkan keuntungan sehingga adanya anak-anak PPA bisa menikmati hasil keuntungan penjualan daripada kangkung yang akan dijual di pihak terkait. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.